Ya, ini adalah Illuvia Cluster Arcamanik. Jumlah unitnya ada 5 unit ya. Beberapa sudah dihuni. Ya, beberapa sudah dihuni dan kita akan coba masuk ke salah satu bangunan yang belum diserah terimakan karena masih beberapa proses lagi ya untuk penyelesaiannya. Yuk kita sambil jalan sambil masuk. Dan ini juga kita lihat ada pintunya ya yang sedang dijemur. Coba masuk. Oh, ini masih luas ya. Ke sini. Ini ini bangunan juga ya. Ini dapur ya. Dan ini untuk WC-nya juga ini. Pencahayaan matahari yang sangat baik. Ya. Lihat. Sekarang kita coba ke lantai 2. Belum beres ya. Sudah ada water heater. Merek dari brand Ariston. Ada WC ya. Ini carportnya untuk Illuvia Cluster. Ya, begitulah kira-kira untuk review di perumahan Illuvia Cluster Arcamanik. Ada 2 unit lagi yang masih dalam proses pembangunan ya, dan sisanya 3 unit sudah dihuni dan serah terima, sudah serah terima dan dihuni ya. Nah, inilah beberapa review dari perumahan di Arcamanik. Masih tetap standby saja karena masih ada beberapa rumah yang akan direview kembali. Terima kasih.